السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم جماعة ستيا جنال الهدى pecinta zikir, pecinta salawat. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah. Di dalam kesempatan ini, saya akan menjawab pertanyaan dari saudaraku yang bertanya pada komentar video kami yang sebelumnya tentang doa-doa yang, yang menyertai, menyertai gerakan wudhu, Insya Allah akan saya jawab sebagaimana saya jawab keterangan yang terdapat yang di dalam, yang kitab dalam kitab dan yang kami ambil daripada guru-guru dari kami. kami. Maka simaklah, simaklah sampai, sampai sempurna. sempurna, Insya Allah akan menjadi sebuah, sebuah jalan keselamatan, keselamatan kita di dunia dan bekal kelak di akhirat. Ketahuilah wahai saudaraku, Islam yang merupakan agama rahmatan lil alamin sangat memberikan perhatian yang besar terhadap kebersihan dan kesucian. Salah satu bukti nyata ialah pengsyariatan taharah bersuci yang menjadi syarat sah pelaksanaan beberapa ibadah. Pada saat berwudu, kita diperintahkan untuk membersihkan beberapa anggota tubuh kita baik dengan cara mencuci maupun mengusapnya. Di dalam kitab Al-Askar Al-Muntakhabah, karya Syekh Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sarab Al-Nawawi Al-Dimaski, ada doa-doa yang menyertai gerakan wudhu yang hendaknya kita tidak tinggalkan, dengan harapan wudhu yang, yang kita lakukan bisa bertambah kualitas, kualitas makna ibadahnya, terkhusus, terkhusus untuk kebaikan, keberlangsungan hidup, hidup di dunia, dan, dan bekal kelak di akhirat. akhirat. Yang, yang pertama, pertama, niat niat wudhu. Menurut sebagian pendapat, pendapat ulama, dilafazkan sebelum membasuh kedua telapak tangan, dan, dan sebagian pendapat dilafazkan sebelum membasuh muka ataupun bersamaan dengan membasuh muka setelah membasuh kedua telapak tangan, berkumur-kumur, dan membersihkan lubang hidung. Dan terlebih afdol, terlebih sempurna, sebelum melafazkan niat wudhu, diawali dengan membaca ta'awud dan basmalah. Niat wudhu menjadi bacaan wudhu yang wajib diniatkan dibaca, sementara bacaan lainnya bersifat sunnah atau dianjurkan. Alhamdulillahirobbilalamin radhiyumin, Bismillahirrahmanirrahim, Nawaitul wudu'a لرفع الحداث الاشجار فرضا لله تعالى نويت الوضوء لرفع الحداث الاشجار فرضا لله تعالى سينيك الوضوء كنت كان حدث حدثت القرد كرنا الله سبحانه وتعالى Selanjutnya membasuh kedua telapak tangan. Sambil membasuh kedua telapak tangan sebanyak tiga kali berdoa dengan doa Allahumma ihfad yadi mimma kulliha Allahumma ihfad yadi Ya Allah, jagalah kedua tanganku dari semua perbuatan maksiat. Selanjutnya, berkumur-kumur saat berkumur-kumur disundahkan berdoa di dalam hati dengan doa. اللهم أئني على ذكرك وشكرك، اللهم أسقني من حوض نبيك صلى الله عليه وسلم. كأسا لا أطمأ بعده أبدا. اللهم أئني على ذكرك وشكرك. Allahumma asqini min haudi nabiyyika sallallahu alaihi wasallam ka'san la adma'u -ab ba'dahu abadan yang ya maknanya Ya Allah, Allah tolonglah aku untuk selalu mengingat dan bersyukur padamu Ya Allah Rilah aku minuman dari Telaga Kausar Nabi Muhammad yang begitu menyegarkan hingga aku tidak merasa haus selamanya. Selanjutnya, membersihkan kedua lubang hidung. Ketika membersihkan lubang hidung, pada saat menghirup air, dalam hati berdoa. اللهم ارحني رائحه الجنه اللهم لا تحرمني رائحه نعمك وجنتك اللهم ارحني رائحه الجنه اللهم لا تحرمني رائحه نعمك وجنتك يا محمد يا الله Izinkan aku mencium wawangian surga. Ya Allah, jangan halangi aku mencium wawangian nikmat nikmatmu dan wanginya surga-surgamu. Sedangkan ketika mengeluarkan air dari lubang hidung, bunyi doanya Allahumma inni a'udzubika min rawaihinar wasu'iddar Saya ulang sekali lagi Allahumma inni a'udzubika min rawaihinar wasu'iddar Ya Allah aku berlindung kepadamu dari busuknya bau neraka dan, dan dari buruknya tempat, tempat kembali. Selanjutnya, membasuh muka atau wajah. Bunyi doanya, Allahumma bayit wajhi yawma tabyaddu ujuhun wa taswaddu ujuhun. Saya ulang sekali lagi, Allahumma bayit wajhi Ya mata piatu, ujuhun watas waktu ujuhun. Yang maknanya, Ya Allah, putihkanlah wajahku di hari ketika wajah-wajah memutih dan menghitam. Doa ini dipanjatkan agar di akhirat kelak Allah Subhanahu Wa Taala menggolongkan kita sebagai orang baik di mana saat berkumpul di padang mahsyar orang baik dicirikan dengan berwajah putih dan sebaliknya orang jelek dicirikan dengan berwajah hitam kusam selanjutnya membasuh tangan saat membasuh tangan kanan bunyi doanya Allahumma kita kitabibiyamini wa hasibni hisaban yasiran Saya ulang sekali lagi Allahumma kita kitabibiyamini wa hasibni hisaban yasiran Yang maknanya Ya Allah Berikanlah kitab amalku kelak di akhirat Pada tangan kananku Dan hisaplah aku Dengan hisap yang ringan Sedangkan saat membasuh tangan kiri Punya doanya Allahumma la kita bi bishimali wala min wara'i dhahri saya ulang sekali lagi Allahumma la tu'tini kitabi bi shimali wala min wara'i dhahri yang maknanya ya Allah Jangan kau berikan kitab amalku kelak di akhirat pada tangan kiriku. Dan jangan pula diberikan dari balik punggungku. Adapun tentang doa membasuh kedua tangan ini kelak di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pada semua manusia catatan amal mereka masing-masing. Apabila manusia tersebut amalnya baik maka ia akan menerima kitab amalnya dengan tangan kanan dan berhadapan muka. Namun, apabila amalnya jelek, maka ia akan menerima kitab amalnya dengan tangan kiri dan diberikan dari balik punggung selanjutnya doa saat mengusap kepala. Bunyi doanya, doa. Allahumma harim syari wa bashari ala nari wa adillani tahtal arshika yawma la illa dilluka. Saya ulang sekali lagi. Allahumma harim syari wa bashari ala nari wa azillani tahtal arshika yawma la illa zilluka yang maknanya Ya Allah halangi rambut dan kulitku dari sentuhan api neraka dan naungi aku dengan naungan singa sanamu pada hari ketika tidak ada naungan selain naungan darimu Selanjutnya doa saat mengusap telinga. Bunyi doanya: Allahumma jali min yastami'una al qaula, fayatbiyoon ahsana. Saya ulang sekali lagi. Allahumma jali min yastami'una al qaula, ahsana yang, yang maknanya, maknanya Ya Allah, Allah jadikanlah Allah aku orang-orang yang, yang mampu mendengar ucapan dan mampu mengikuti, mengikuti apa yang terbaik, yang terbaik dari ucapan tersebut dan yang, yang terakhir tersebut. doa saat, saat membasuh kaki saat membasuh kaki. Membasu kaki, kaki kanan, bunyi doanya Allahumma ja'alahu sya'yan mashkuran wa zamban makfuran wa amalan mutakabbala Allahumma sabit kadami ala syirati yawma tazillu fihil aqadam saya ulang sekali lagi Allahumma ij'al husyan maskuran walan maghfuran wa amalan mutaqabbala. Allahumma tsabbit qadami 'ala shirati yawma tazillu fihil aqdam. Yang maknanya ya Allah jadikanlah segenap langkahku sebagai usaha yang disyukuri, sebagai penyebab terampuninya dosa, dan sebagai amal yang diterima. Ya Allah, mantapkanlah telapak kakiku saat melintasi jembatan Siratal Mustaqim. Kelak di hari ketika banyak telapak kaki yang tergelincir. Dan saat membasuh kaki kiri bunyi doanya Allahumma inni a'udhu bika antan qadami anis syirati yawma tanzilu fihi akdamul munafiqin saya ulang sekali lagi Allahumma inni a'udhu bika Antanzila qadami anis syirati Yawma tanzilu fihi akbamul munafiqin Yang maknanya yang Ya Allah Aku berlindung padamu Dari tergelincir saat melintasi jembatan syirat al-mustaqim Kelak di hari ketiga banyak telapak kaki orang munafik yang tergelincir terkait dengan doa membasuh kaki ini. Bahwasanya, telah di hari akhirat, semua manusia akan melewati jembatan sirokal Mustafim, yakni jembatan yang di bawahnya. Terdapat jurang menuju neraka, dan di ujung jembatan terdapat surga. Orang yang beriman niscaya akan mampu melewati jembatan tersebut dan menuju surga, sementara orang munafik banyak tergelincir dan masuk ke jurang neraka. Inilah. Wahai saudaraku Penjelasan singkat Mengenai doa-doa Yang menyertai gerakan wudhu Mudah-mudahan Kita semua Diberi pangkat kekuatan Pangkat istiqomah Dalam mengamalkan Akan doa-doa ini Bagi yang belum hafal akan doa ini Nanti lihat kembali di deskripsi di bawah video ini. Hanya sekian, semoga bermanfaat buat semua saudaraku. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.